Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas update terbaru dari aplikasi YO WhatsApp Business versi 30. Di updatean kali ini, developer tidak menerangkan fitur-fitur apa saja yang baru dari aplikasi YO WhatsApp Business versi 30. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan fitur mengirim pesan secara otomatis saat ada pesanan di luar jam kerja. Pertama-tama, teman-teman masuk ke kolom setting, lalu teman-teman geser ke kiri, lalu scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada opsi pesan di luar jam kerja. Teman-teman klik saja. Nah, di sini kirim pesan di luar jam kerja, teman-teman aktifkan. Nah, di sini ada pesan di luar jam kerja. Nah, di sini teman-teman tulis pesan yang akan terkirim otomatis saat ada pesanan di luar jam kerja. Nah, apakah toko sedang tutup atau toko sedang berada di luar jam kerja, terserah teman-teman. Nah, di sini ada opsi jadwal, teman-teman klik saja dan pilih ke selalu kirim. Untuk penerima, teman-teman klik saja ke semua orang. Lalu klik simpan di pojok kanan. Nah, itulah cara mengaktifkan fitur pesan di luar jam kerja secara otomatis dari aplikasi YO WhatsApp Business versi 30. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Saya Sunanta Wijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.